We bop and bippity hop, and as happy as I can be. Whoa, whoa, boom, boom, and bippity zoom. Love is sweet, love is bland, works wonderful. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Hardi, Klasikar Interior. Baru saja tim Klasikar Interior mengerjakan Suzuki R3 di tahun 2016. Ini yang tipe GX. Baru pertama kali juga kita mengerjakan dan pastinya kita akan posting di YouTube, guys. Nah, di sini sebelum dipasang oleh tim Klasikar Interior itu di dalamnya sudah dipasangin tapi cover sarung. Nah, sayangnya tadi nggak kita ambil before-nya, mungkin nanti kita lihat lah ownernya punya fotonya atau tidak, guys. Dan materialnya sendiri kita gunakan itu material sintetis tapi kelasnya kelas medium dengan nuansa warna hitam, kita kombinasikan dengan warna grey. Nah, gimana tampilannya? Kita akan melihat interiornya, guys. Yuk. Nah, inilah yang hasil karya tim Klasikar Interior baru saja selesai. Kenapa kita kombinasikan dengan nuansa warna black untuk di bagian bottom dan keseluruhannya, kenapa kita menggunakan warna grey? Karena warna grey itu hampir menyerupai dashboard Suzuki R3 yang GX ini, guys. Di sini kita ada pemanis. Pemanisnya itu bagian bottomnya kita kasih diamond. Kenapa diamond kita bagus ya? Karena menggunakan standarisasi ATS, itu busanya busa spanbon, jadi lebih nonjol, dimana ada motif eksklusifnya sedikit, guys. Alright, nah di sini kita menggunakan jahitan double stitch dengan nuansa warna yang sangat hampir sama mendekati, dan keseluruhannya ini menggunakan standarisasi ATS. Keren kan? Kita coba dudukin karena kita harus merasakan sebelum ownernya datang, kita harus mencoba dulu, guys. Nah, di sini joknya sudah full set semuanya. Dan ini ada door trim. Door trim kenapa kita kasih seperti ini, biar ada pemanis, karena kalau seluruhan full black itu di sininya mati, guys. Jadi biar ada warna grey-nya, dan ini enak banget, jadi nyaman banget. Tadi kemarin itu pasang sarung jadi geser-geser, dan sekarang dilihat rapi sekali, rapi banget dah. Kita sih nggak mau membanggakan tim Klasikar Interior. Nanti kita akan mencoba bertanya langsung kepada owner pemilik Suzuki R3 ini, ya. Guys, gua mau tanya-tanya sama ownernya. Ownernya ternyata itu udah ada di dalam, lihat. What's up, bro? Halo. Wis, gila. Gimana? Wes, mantap. Untuk melihat hasil yang dikerjakan oleh tim Klasikar Interior. Ya, rapi, cukup rapi. Rapi banget, di luar kata rapi sih. Di luar ekspektasi, ya. Ekspektasi. Enggak nyangka. Nah, ini owner tuh masih muda, guys, tapi udah naik mobil. Jadi karirnya itu sangat bagus. Nah, kalian kalau anak muda pengen naik mobil harus bekerja keras. Bekerja keras, guys. Kalian yang mau konsultasi mengenai interior mobil, silakan datang ke Hardi Klasikar Interior yang ada di Jalan Raya Pekayan nomor 26. Tekan tombol subscribe. Alright.